Selamat sore rekan-rekan olahraga. Hari ini saya sedang bersama owner dari Abimanyu di lapangan garam, khususnya untuk acara Open Turnamen Cibinong Cup yang ke-11 2024. Kali ini kita langsung saja menanyakan apa sih Abimanyu itu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak. Saya Vivi. Saya Sutrisman Abimanyu. Baik, Pak Sutrisman, salam kenal. Pak Sutrisman, apa sih Abimanyu itu? Kayaknya namanya sedang booming di kalangan Cibinong kali ini. Untuk Abimanyu itu ada Abimanyu Group ya. Jadi saya memang membuka usaha dari travel dan kuliner dan juga ada refleksi pijat kesehatan. Oh, banyak sekali ya bidang kesehatan, kuliner dan travel, juga travel. Hotel seperti itu. Oh, luar biasa. Di mana lokasinya? Kalau untuk sponsor saat ini untuk yang Cibinong Cup itu di Warkop Villa Abimanyu. Lokasinya di Prapatan Jiseeng, okay. Di Palm Garden Square. Nah, itu banyak makanannya ya. Untuk Warkop Villa Abimanyu ini beda dengan warkop yang lain. Okay. Jadi di situ memang udah berbentuk kafe. Kita siapkan untuk karaoke, free wifi dan sebagainya. Dan untuk menunya pun kita ada menu Italian food, ada aneka bakso, ada menu sate taichan, ada nasi tempong ya kan. Banyak, banyak ya? Menu-menu lain. Variannya banyak ya. Variannya banyak. Abimanyu Group luar biasa ya. Oke, kesan dan pesannya untuk Open Turnamen di lapangan garam ini bagaimana? Kesan dan pesannya, saya sangat berterima kasih ya kan. Karena semoga dari kegiatan ini yang setiap tahun akan membawakan bibit-bibit baru ya kan. Amin. Mungkin go internasional ya, dan juga yang paling utama membawa nama baik Cibinong ya kan. Dan juga yang saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia ya kan, yang memang sudah memberikan suatu sarana kegiatan olahraga yang memang sangat bagus ya. Dan ini sangat bergengsi daripada yang lainnya. Semoga Abimanyu setiap tahun bisa ya diajak bisa, ya. Bisa kontribusi ya. Kontribusi, amin. Siap, siap. Ya. Amin. Terima kasih banyak loh. Ya mudah-mudahan juga dengan kita berkolaborasi makin banyak nanti pengunjung yang akan datang di Warkop Viral Abimanyu di Jiseeng. Amin. Untuk teman-teman jangan lupa mampir ke Warkop Abimanyu Viral ya. Bisa ketemu langsung sama ownernya nih. Ya, setiap hari bisa di situ. Oke, baik. Pak Abimanyu, apa harapannya untuk penonton yang hadir di Open Turnamen Cup Cibinong kali ini? Baik. Untuk penonton saya lihat sangat antusias ya. Sangat banyak dari remaja sampai dewasa. Tapi saya berharap untuk penonton ini kan dari berbagai daerah datang ya, bisa menjaga ketertiban ya kan, terus tidak melewati dari garis ya kan, dan tidak menjadi provokator yang utama. Dan juga penonton di sini juga bisa memberikan energi positif juga buat penyemangat para petanding-petandingnya. Iya, gitu kan. Petanding dan juga tentunya UMKM yang UMKM, berada di sekitar dan yang kita paling ya. Utama penonton baik ya kan, juga menonton baik otomatis meringankan kerja panitia. Amin. Ya kan? Amin. Panitia sudah capek dari pagi sampai malam ya kan, saya tahu sendiri. Jadi tolong disupport ya kan para penonton biar panitia tidak terlalu riuh. Yang pasti tentunya aman. Aman, nyaman dan juga kondusif. Kondusif itu pasti utama. Ya. Siap. Untuk teman-teman, para penonton dan juga teman-teman online dimanapun kalian berada, bisa langsung mampir ke Warkop Viral Abimanyu untuk alamatnya nanti tertera di bawah ini. Jangan lupa mampir ya. Pak Trisman, terima kasih banyak atas waktu dan juga supportnya. Sukses selalu. Sama-sama. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.